Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Anika Absari. Di video saya kali ini, saya akan kasih tahu tentang Nyukola, yaitu masker dari kapsul Nyukola. Nah, ternyata Nyukola ini bisa juga buat masker. Bagi teman-teman yang sering, bahkan setiap hari terpapar sinar matahari. Nah, kalau terpapar sinar matahari kan bisa bikin bercak-bercak hitam gitu kan. Apalagi kalau umur sudah mendekati kepala 4 lebih, itu gampang banget kita kena flek hitam, muncul flek hitam, muncul bercak-bercak hitam. Nah, jangan khawatir, ada solusi dari Nyukola, yaitu dibikin masker dari Nyukola. Konsumsi Nyukola 2 kali dalam sehari, pakai masker Nyukola 2 kali dalam seminggu. Sekarang saya mau bikin maskernya. Dan ini mau saya aplikasikan ke wajah, ya. Tunggu 10-15 menit baru kita nanti bilas. Tadi sebelum saya pakai, saya udah cuci bersih muka ya, udah pakai sabun muka, udah bersih. Terus saya aplikasikan masker Nyukola ini. Oke. Tada! Ini udah 15 menit ya. 15 menit atau 1/4 jam. Ini udah kering. Kalau kering kayak gini kaku ya. Jadi anggapnya jangan lebar-lebar biar enggak pecah. Nah, sekarang ini saya mau saya bilas. Mau dibilas dulu, oke? Tungguin sebentar lagi. Sekarang ini saya sudah cuci muka, sudah saya bersihin maskernya yang tadi.
Dan ini hasilnya jadi halus, seger banget, enak banget rasanya. Pakai masker ini 2 kali dalam seminggu dan tetap konsumsi Nucola 2 kali dalam sehari. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, biar saya makin bersemangat bikin videonya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan tekan tombol lonceng. Sekian video dari saya. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.